Cuaca BMKG. Selamat pagi, Danik. Halo, selamat pagi. Iya, silakan. Bagaimana perakiraan cuaca untuk wilayah NTT hari ini? Ya, selamat pagi. Berikut akan kami update informasi perakiraan cuaca wilayah NTT tanggal 16 Mei 2024. Untuk pagi hari, cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Siang hingga sore hari, cerah berawan hingga berawan. Berpotensi hujan ringan di wilayah Manggarai dan Manggarai Timur. Malam hari diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan. Berpotensi hujan ringan di wilayah Manggarai, Manggarai Barat, dan Alor. Untuk dini hari diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan. Untuk suhu udara di wilayah NTT berkisar 20-34 derajat Celcius. Untuk wilayah Manggarai, Ngada, dan juga wilayah dataran tinggi lainnya diperkirakan 14-26 derajat Celcius. Dengan kelembaban udara 50-95%. Dengan angin dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 20-50 km per jam. Dan peringatan dini perlu diwaspadai potensi angin kencang di wilayah Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Rote, Sabu, dan juga sebagian Pulau Sumba, serta waspada potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah NTT. Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih informasinya, Nanik. Selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi. Selamat pagi. Dengan demikian, informasi perakiraan cuaca bersama dengan perakirawan dari BMKG Eltari Kupang ya, yang menyampaikan dengan perakiraan cuaca untuk wilayah NTT yang berlaku hari ini. Dan setelah ini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda informasi perakiraan cuaca maritim di wilayah NTT.